rencana sendiri untuk hari pertama musim panas. Tapi, meskipun petualangan kita berbeda, kita akan selalu saling membantu. Iya! Yeah. Kita akan... bergembira! Akhirnya, sesuatu yang berbeda. Merawat diri, aku datang. Skipper si penjaga anak sedang sibuk dan capek. Tapi Skipper merawat diri. Oh, dia tenang dan santai. Dia meditasi di kolam anak sebelum jam penjaga kolamnya dimulai. Dia... Tidak, Skipper. Merawat diri. Halo, ini Skipper yang sangat tenang. Dengan siapa ini? Skipper, ini darurat. Masalah besar di Expo penjaga anak Nemo. Bisa datang untuk bantuku, mohon. Merawat dirinya batal. Tapi aku pernah dalam masalah dan aku senang dapat bantuan. Jam kerjaku sudah mau mulai, tapi aku segera ke sana kalau ada yang bisa menggantikanku. Harus bantu sesama penjaga anak. Tapi apa? Ada penjaga kolam yang akan lewat begitu saja? Oh! Hai, Barbie. Sesama penjaga kolam. Barbie, bisa tolong gantikan aku? Aku mencoba merawat diri saat ada masalah penjaga anak di mall. Jadi meditasiku batal. Tapi bukankah Maya Angelou pernah bilang untuk menjadi pelangi di awan seseorang? Skip, aku akan membantumu. Silakan. Oh, terima kasih, Barbie. Kamu benar-benar pelangi di awanku. Reaksiku juga. Aku sedang menjaga beberapa anak sampai tiba-tiba. Boom, bam, brak. Kolam bola dadakan. Ya, mana anak-anaknya? Tunggu, tunggu. Aku mau petualangan merawat diri sendirian hari ini. Tapi andaikan ada saudariku dan Barbie di sini. Dapat satu. Ya ampun, tapi lucu. Aku punya waktuku sendiri setelah semua anak-anak ketemu. Bersambung. Kita akan... bergembira! Yeay! Wow! Maksudnya jangan salah sangka, sekolah itu asik. Tapi sekarang musim panas. Aku siap mencari sensasi. Kita ke mall. Demi kamu, setelah kuturunkan di mall, aku akan ke... taman air. Wow, keren sekali. Perosotan itu pasti memberi sensasi yang seru. Hey Barbie, sesama penjaga kolam. Barbie, bisa tolong gantikan aku? Skip, aku akan membantumu. Aku senang bisa membantu Skip, tapi... ini bukan sensasi yang aku cari. Halo? Hai Barbie. Aku akan menggantikan jam kerjamu. Akhirnya, waktunya untuk naik perosotan. Kamu tahu, mungkin aku biarkan lebih sepi dulu dan mencari sensasi yang lain. Gaya rambut baru. Tapi sebelumnya, bola meriam! Halo? Barbie, aku suka rambut panjang basahmu. Terima kasih. Tapi aku kesini untuk gaya rambut baru. Rombak gayaku. Jangan khawatir. Kami akan membuatmu modis untuk musim panas seru secepatnya. Ah!
ke salon. Biasanya aku datang bersama adikku atau bersama Barbie. Aku kangen mereka. Mereka sedang apa ya? Bergembira! Sampai jumpa Stacy sekolah dan halo Stacy musim panas. Biasanya aku sibuk olahraga. Tapi hari ini aku akan melakukan hal yang baru. Naik sepeda ini memang menyenangkan, tapi hal baru apa yang bisa ku coba? Kuncir kudaku! Aku selalu memakai kuncir kuda. Aku bisa ke salon untuk mencoba gaya rambut baru. Hey, Stacy. Hai, aku mau coba sesuatu yang baru. Kami mau membantu, tapi kami baru terima pelanggan terakhir hari ini. Aduh, apalagi yang bisa kulakukan? Apa itu? Wow, kios tindik telinga. Memakai yang dijepit itu pasti baru. Tapi biasanya aku tidak pakai anting. Andai ada teman untuk membantu memutuskan. Kedengarannya kamu siap untuk hal baru? Wow. Kita bersama.